keringat ditiban minyak wangi udah berapa kali ini kayaknya. Tuh. Asli. Disiasati sama minyak wangi. Iya. Di sini kalau udah malam kita nggak tahu mau ngapain, paling kita duduk-duduk. Paling gangguin si kuning. Paling kita cita-cita bosku. Nggak ada yang dilakuin lagi karena gelap semuanya. Ini aja kita pakai penerangan LED dari itu. Background nggak kelihatan nih padahal nih. Pantai. Pantai. Pantai di sisi yang lain yang biasa kita itu nih, lain batu-batuan semua. Nanti kita ajak ke keliling gitu. Lemes, bos. Lemes ya? Lemes, udah lemes gitu. Hah? Yang biasanya nggak pernah. Ya kita kan kalau misalnya naik gunung kan ada masa-masanya gitu, 3 bulan kalau nggak 2 bulan sekali. Ini udah lama kan naik gunung. Terus tiba-tiba 3 hari langsung kayak gini. Yang paling capek itu di pantai sih. Yang tiap sore berenang segala macam itu kerasa banget itu. Tapi dia tahu semuanya, bro. Nah, baru gua mau bilang. Yeah. Maksudnya emang udah jalannya kali, kenapa lu? Kalau nggak ada lu, ini orang kelar nih. Kita kelar. Nah, sama si kuning. Nah, makanya kalau sama dia udah wassalam. Pasti dia hari pertama dah mending gua balik dah. Balik. Pasti balik. Jadi awalan hari pertama kita juga belum cerita tuh si kuning sebenarnya kan sama kita kan. Iya. Yeah. Awalan tuh hari pertama dia enggak sama kita karena kita harus tahu flow-nya dulu, bosku. Panas-panasan di pulau tuh, di pulau sana lumayan enak di sini. Kalau misalkan apa ngedit tuh berapa jam biasanya biar tahu supaya biar masuk akal? Paling cepat 2 jam. 2 jam durasi juga. Nah, biasanya kalau dia udah selesai itu kan pindah laptop ya, iya. Supaya untuk upload. Uploadnya juga lama di sini. 2 jam, 3 jam juga. Nah, sekarang runner itu tiap jam berapa ya? Tiap jam berapa runner kita dia? Sore atau nggak? Sore. Sore dari sore sama pagi. Karena kan dia nggak boleh di atas jam 6, nggak boleh ada perahu lewat di pantai. Nah, oke, ini lu kalau bisa lihat di belakangnya mungkin gede banget ini. Enggak ada, ini kan nyerorok kidul. Enggak boleh. Paula di mana? Minta maaf. Maaf Kak Paula. Minta maaf. Maaf biasa. Itu apa ya? Jadi itu supaya semuanya tahu keadaan di sini. Baik nanya juga katanya charge kapan nih? Kapan power bank kita banyak? Nanti lihat sendiri ya kita post. Berapa puluh kemarin lu ada tuh? 40 ya bos? 40 langsung diborong sama si bos. Kita bos dia biar gak kaget. Kayak orang mau jualan. Biar gak kaget. Lu gimana di sini? Lu mau lagi kesini atau enggak? Saya sih jujur aja. Rasanya mau pingsan. Karena kan saya biasanya di kamar mulu tuh. Jangan keluar rumah. Tapi lu emang jarang keluar, jarang olahraga gitu ya? Kalau jarang olahraga iya, nggak pernah. Setelah apa selesai sekolah tuh nggak pernah olahraga. Nggak pernah keluar tuh jarang banget ya? Kalau keluar rumah sih ya kadang-kadang. Paspornya nggak ada nih perempuan. Iya, naik bot tuh serem tuh. Gini nih. Gue di sebelah dia, ini orang kenapa ya? Kirain kadang-kadang iya, ya? Iya, keringet sini keluar. Paulan telepon. Kita lagi malam-malaman nih. Rambut aku udah aneh banget ya. Ya Allah, dia di Union. Waduh. Pim. Curang nih bosku lagi di Union nih. Hah? Oh, kamu udah ngirim makan enak ya? Kok tidak baik loh? Belum, lagi sama
mau dia badannya ke bawah air badannya. Ya iyalah. Ya iyalah, mau dimana lagi. Tuh. Itu lampunya kita kok enggak gelap tuh. Iya. Iya emang bawahnya cuma satu. Bau. Dulu ya, nanti aku telepon-telepon lagi ya. Nah. Oh, gak tahu ngapain lagi nih. Oh, Akbar. Suruh lihat dia lihat sekeliling yuk. Mau lihat malamnya bosku. Habis itu kita langsung balik ke itu deh, gelap banget terus enggak kelihatan apa-apa. Yuk kita ambil aja lah, Bro, yuk. Biar dia lihat sekeliling ini ada apa aja. Malamnya kayak gimana? Nih, lihat nih. Bosku susah banget jalan aja, susah banget nih. Makin gede banget tuh, lihat tuh. Wow. Ini kita di pantai. Kita milih ngobrol sini supaya ada suara-suara pantai. Ini rambutnya tuh udah gak bener, udah gak jelas kita. Nggak pakai wax lagi, wax alam, kadang-kadang wax itu dari air garam kan lengket. Ya beginilah bosku, kehidupan malam kalau kalian mau tahu, nggak bisa diekspor apa-apa juga. Oke bosku, sekarang kau mau lihat yang ininya, yang malam di sana-sananya, hutannya. Ayo boleh yuk, ya habis ini yuk. Ayo kita cabut dulu bro. Siapa-siapa kita ngobrol lagi di sini. Tapi kita tidurnya nggak di sini bosku, ini cuma sampai kita ngantuk ngobrol-ngobrol karena di sana itu depan sana tuh ke bawah lagi ke kiri. Nah itu tempatnya kita tuh untuk tidur yang biasanya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, dengar-dengar suara bosku di sini, sinyal juga ada-ada dan tiada bosku. Lu tuh udah punya pacar belum sih? Hah? Udah punya pacar belum? Dulu jangan diceritain. Kenapa? Jangan diceritain kenapa? Lihat mantan saya. Gue ceritain boleh bos? Gue ceritain. Kita gak usah itu, gak usah. Ya udah gue ini aja secara jenis. Jadi dia pernah putus. Oh, pernah putus. Intinya sama Nikita ya? Nikita siapa? Itu yang kita kan bawa baju desain. Si biru, Nikita sama si biru. Si biru. Oh iya. Si biru. Bonjil, Bab. Iya. Iya. Kalau misalnya ada Nikita, semangat yang ini. Semangat. Oh. Setelah putus gitu, dia cerita, boleh nggak nih ceritanya? Boleh. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Ini nggak enak gue. Malu kok, malu. Kenapa nggak usah? Malu kenapa juga? Kagetan nggak enak kalau dilihat mantan saya. Asik. Kan mantan lu udah nggak kenalin lu kuning. Kenal. Intinya, diputusin apa nggak? Intinya diputusin dia. Karena lu ngapain? Karena. Kalau karena nggak. Gak tahu gue bos gitu, tapi efeknya yang ngeri. Apa nih? Efeknya yang ngeri gitu.
cukup dia aja yang mau cerita. Kalau gue kan nggak punya hak gitu. Ceritain aja kalau itu. Biar jangan langsung gagap gara-gara itu. Gak juga. Gue kalau lihat dia ngomong tuh kayak ini sendiri tuh nggak? Kayak punya dunia sendiri. Aja ketawa sih si bos Kyo nong lihat dengan dia ngomong. Pas dia fotosin hampir nggak mandi selama sebulan. Toh. Nama. Ini penyakitnya nih, kebiasaan jadi. Apa jadi malas dandan diri lah. Berarti dulu dandan rajin gitu mandi. Iya, kalau dulu tuh mandi bisa 2 kali sehari. Bosku marahin dong tuh, nanti dibilang ini loh, di nonton tuh nanti dimarahin tuh bawahnya. Yang tadi lihat ke Bang, nyokap saya. Ini nyokap lu suka nonton YouTube? Hah? Suka mantengin. Kalau ada saya pada gua tapi kalau enggak ada elunya enggak mantengin. Enggak mantengin. Kriteria cewek lu kayak gimana sebenarnya? Kalau gua yang penting mau Ulan Guritno. Iya, iya. Kagak kayak Ulan Guritno juga. Karena enggak mungkin ya? Enggak mungkin. Mungkin katanya enggak mungkin. Enggak, jadi kriterianya gimana mungil? Hah? Ya pokoknya mungil lah yang sepantaran. Kalau terlalu tinggi kan kagak enak. Lu ngejek gue lu. Sekarang kayaknya ngomong-ngomong udah gelap nih tadi juga. Soalnya di komen ada yang ngomong tuh. Kenapa? Di channel lagi bulannya apa bulan setan. Bulan hantu. Dia suka ngomong gitu ya. Ada benar di komen ada yang ngomong gitu. Di komen. Iya. Oh. Di komen ada yang ngomong gitu. Katanya lagi di channel lagi bulan hantu. Festival hantu. Ya maksudnya kayak pasti kayak iya. Malam Jumat Kliwon lah gitu. Aduh. Itu suka gitu dia. Tetep loh. Oh lah, ini udah berapa kali tadi di vlogin aja udah 2 kali 3 kali kita ya. Udah sering ngingetin kayak gitu-gitu. Terlalu banyak ini ya mengumpat. Tapi dia menyadari kesalahan dia. Gitu. Jadi ya kita kesana yuk. Mana lagi? Baliklah di itu udah capek bro. Iya sih. Udah begini badan nyur bau. Daripada ntar ada yang kesurupan. Kulit tuh. Bagian natural aja yang ngomong. Enggak sama kantuan. Waktu itu udah pernah bilang sama dia, kalau masuk vlog itu natural apa adanya. Dia bilang ngomong, natural apa adanya. Bener-bener, ya ini. Ya ini, jadi mau nyalahin juga bingung. Tapi yang jujur bro, apa adanya. Dia dari jujur, iya. Bulan gak mandi, ini kan nanti komennya juga jangan gitu dong, mandi dong, nanti berubah sendiri gitu. Bagus bro, jadi jangan keserupan juga. Udah yuk capek, yuk.